A few moments later. Alright guys, welcome back lagi bersama saya LK14. Jadi di sebelum mulai video ini seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, mau komen tentang video ini atau video-video sebelumnya nanti gua jawab. Habis itu yang mau donasi si kelasnya, linknya ada di bawah. Dan terima kasih yang udah dukung channel ini dengan subscribe-nya dan udah setia menonton. Tapi yang belum, bagi yang belum bisa subscribe. Habis itu ditekan juga tombol notifikasinya biar tahu video-video aku selanjutnya. Oke, jadi di sini gua mau nge-review akun gua. Akun gua ini kita udah bermain selama 1 minggu. Karena login gua ada sampai login 14 hari. Di login ini kan bisa lihat rewardnya sendiri, cukup epic. Dan untuk login 14 harinya berarti 2 minggu kita dapat Konstantin 40 frag 4. Jadi kita bisa up Konstantin sampai bintang 7. Itu gratis, cuma login doang. Itu gampang ya. Jadi untuk selama 1 minggu ini gua ngebuat channel, buat video sama main game ini. Gua ada buat epic tier list. Baginya belum lihat, bisa kalian lihat aja nanti. Habis itu gua udah gacha sebanyak 300 kali. Kalian bisa lihat ya. Itu berarti selama 1 minggu gua udah gacha 300 kali, berarti udah ada pakai 600
diamond lebih guys, 600 diamond lebih. Dan tadi kalian lihat ya klipnya juga, gua ada beberapa gacha. Sebenarnya emang gua mau save, tapi karena ini berhubung udah satu minggu, jadi gua mau buat konten tentang review akun gua gitu. Seberapa bagus sih akun gua selama satu minggu bermain ini, dan tentu saja udah 300 kali gacha kan. Bahkan gua udah gacha yang super sebanyak 60 kali gitu. Jadi ya at least kita lihat aja epic-epic apa aja. Oke. Okay? Jadi pertama kita review dulu untuk multiverse kita Covenant Crisis gua udah cukup banyak ya, tinggal sisa yang sedikit-sedikit aja nih. Ini sisa 1. Oh, ini cukup susah ya guys. Untuk sisa 1, habis ini sisa 2 untuk superhero, dan levelnya tinggi guys. Jadi gua gak capek memaksa. Dan ini untuk intelligent lah. Mungkin gua bisa push at least beberapa stage ya. Kayaknya enggak bisa sampai clear sih karena clear cukup tinggi. Habis itu untuk Evil Falls gua udah 7. Ini 6 karena ini susah banget. Dan ini 5. Mungkin kalau habis reset besok berarti gua mungkin bisa nge-clear sampai 6 atau 7. Seperti itu. Untuk Warlord tadi udah reset, gua belum push sama sekali. Habis itu untuk Adventure Earth dungeon main stage gua udah sampai 14.3. Habis itu untuk Digital Universe udah max, exploration udah complete. Habis itu character origin udah complete, dan untuk character trial udah complete. Jadi bagi yang belum character trialnya belum max, masih nge-stuck, kalian bisa lihat aja video gua. Gua ada ngebuat Green Arrow, Kill Flash, Superboy, dan Batman juga complete semua ya guys. Ya tak mungkin lah gua buka Wonder Woman atau Red Hood dan Robin atau Poison Ivy ya, karena gua aja nggak ada nih. Oke, okay, jadi gua udah gua udah 600 nih, gua ada 300 kali gacha, dan beginilah hasilnya akun gua ya kan. Gua udah dapat Kid Flash bintang 7, Green Arrow dupe bintang 7. Ini pakai fragment ya. Kid Flash ini pakai fragment, guys. Jadi fragment yang ini metal. Jadi pas gua dapat ambil yang fragment ini ada 15, dan gua pakai fragment yang buat buat Kid Flash. Habis itu Superboy dan nembang jago kita Bunny aku dapat semalam, alhamdulillah cukup bagus ya guys, walaupun bintang 1 ya, ini cukup bagus. Kita gini aja, kita deep tank. Oke, okay. Jadi untuk tank gue dapat Bane, Nightwing, Grodd, Bizarro, Penguin gak kepakai, gak aku up sampai bintang Mr. Freeze, Clayface, dan lain-lain. Oke, ini bintang 2. Bila bintang 2, sikit lagi max. Habis itu DPS untuk ini gua dapat Green Arrow. Gua nge-lag. Green Arrow udah bintang 7. Superboy bintang 7. Batman bisa up bintang 7 tapi sayang resource. Firestorm bisa bintang 7, Starfire dan Constantine bisa bintang 7 untuk update nanti atau kalau tunggu gacha. Dan kalian bisa lihat Hunters gua udah max. Scarecrow tinggal sikit lagi, tinggal 2 dupe. Croc tinggal 1 kali dupe. Mirror Master masih banyak. Dan itu aja untuk Elite, dan ini Manta dan Cita aku enggak mau up dulu karena Cita nggak pakai untuk fusion, jadi biar safe buat up hero. Support, kalau untuk support sih sepertinya ya ini ya. Oke, Kid Flash bintang 2, Zata Kid Flash bintang 7, Zata Nabisa bintang 7, jadi nggak usah di up. Upnya nanti aja karena aku nggak belum begitu pakai. Canary bintang 1, Harley bintang 2, dapat 2 dupe udah max.
dapat deadshot dan Team Drake 2 lagi baru bintang 5. Jadi seperti ini akun review akun aku, dan seperti yang kalian lihat, jadi dari tim ini gua kekurangan namanya tank. Oke, dari segi tank gua masih kurang banget. Gua aja masih bawa Mr. Freeze karena bintang 2 itu cukup bagus ya. Gua butuh 2 dupe bisa bintang 3. Nge-lag asu. Oke, untuk Bane mungkin kalau macam ada fragment atau dupe gua pakai, tapi masalahnya gua akan pakai Groot. Oke. Okay? Jadi gua udah 300 kali gacha. Gua 300 kali gacha lebih, bahkan gua ada gacha yang di ini ya. Di Wonder Woman kan misalnya token aku ada 8 nih. Kalau macam aku bisa at least ngedapatin butuh 12 lagi ya berarti. 11 lagi guys. Jadi aku butuh 11 lagi. Mungkin kalau emang tidak bisa atau macam pada saat beberapa hari beberapa hari eventnya mau habis, gua mungkin akan top up yang inilah guys, yang inilah kalau macam kurang 3 atau 5 masih gua mampu. Tapi kalau untuk yang ini udah gua skip banner. Karena apa? Karena dari banner ini bisa 40 nih. 40 itu kan bisa berarti dupe ke bintang 6 ya kan? Bisa 6 atau 7. Jadi selama gua gacha 300 kali lebih kita ada fusion. Oke, okay? Bisa kalian lihat fusion. Deng-deng, gua butuh monyet guys. Satu dupe monyet gua bisa dapatkan Luthor. Oke. Okay? Jadi bagi kalian yang bilang dapat monyet, monyet jelek. Oke, okay, monyet kalau bisa guys, monyetnya gua tukar sama Nightwing. Atau kalian mau Batman lah, gua kasih Batman. Bizarro atau Penguin. Kalau bisa transfer guys, gua transfer untuk kalian. Gua ambil monyet satu biji doang. Oke. Okay? Gua ambil monyet satu biji doang anjing. Oke okay lah, mau monyet dan cuk. Oke, okay, mau monyet, gua butuh monyet. Dan kalau gua dapat monyet at least satu biji, atau seperti yang gua bilang kalau macam gua gacha 20 kali dapat 8 metal, itu bisa ngedapatin monyet dan gua dapetin Luthor. Tapi sebenarnya untuk fusion itu itu bisa pelan-pelan guys. Maksudnya bisa pelan-pelan itu suatu hari kalian pasti dapat. Mungkin gacha atau bulan depan atau minggu depan atau pas event Christmas Natal nanti tahun baru mungkin ada event gacha. Jadi mungkin gua bisa dapat monyet guys. Ya emang pelan-pelan gitu prosesnya. Tapi kalau macam ya seperti pas gua udah pegang 40 fragment dan gua nafsu mau Luthor, ya udah pasti gua up monyetnya. Tapi kalau macam bagi kalian yang enggak nafsuan, kalian bisa ambil Bane atau hal-hal seperti Nightwing mau ngedupe, atau macam kalian mau butuh karakter lainnya yang lebih bagus, kalian bisa up gitu. Tapi kalau macam kalian nafsuan seperti gua nih, butuh monyet, gua apa satu aja buat monyet kan biar dapat Luthor. Jadi untuk Superboy masih jauh, 4, 6, 7 masih jauh. Untuk King Flash udah 7, 7 ya, kalian bisa lihat untuk King Flash sendiri. Berarti untuk Harley Quinn dan Mr. Freeze butuh 2 kali dupe. Gua bisa ngedapatin Mr. Freeze. Dan seperti kalian lihat ini, gua udah masih jauh ya untuk Groot. Dan ini oke. Coba kita gacha deh. Ya gua gacha 80 kali. Ini demi kesenangan kalian ya. Karena kan karena kalian pasti merasa senang ya kalau gacha lihat aku ampas itu. Jadi kita gacha aja, coba satu-satu kali. Kita lihat chance-nya itu berapa. Charge-nya 0,5. Apa ini juga sama nggak? Oh, berarti mungkin nih gacha-nya 100% ya guys. Berarti
1% untuk dapetin Wonder Woman. Oke. Okay. Jadi gua butuh at least nge-lag. Nge-lag asu. Sabar guys, berarti gua pakai ini dulu. Oke, okay. Kita udah reconnecting. Jadi gua butuh Harley 2 dan Harley 2 dan Mr. Freeze 2. Kayak misalnya kita butuh 2-2. So kita aja gacha coba langsung kita gacha. Oke, okay, satu-satu kita gacha satu. What the fuck? Woi. Wah. Okay. Insane. Wonder Woman, guys. Wah, ini enggak editan, ini emang asli real gua dapat Wonder Woman. Wih. Mimpi apa aku, Cok? Gua tadi gacha 30 kali pagi ampas dan gua dapat Zatanna seperti yang gua tadi lihat itu hari ini, dan gua single full dapat Wonder Woman 1%, guys. Oh, holy shit. Wow. Share. Oh, ini enggak bisa share itu ya, guys. Wow. Wow, 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 wow. Guys, seperti yang gua lihat, kalian lihat tadi? Lihat dulu profil layer. Oke, okay. Gua dapat Wonder Woman tadi, gua get insane, single full. Gua ngedapat Wonder Woman dan gua udah retrain Nightwing gua, dan sepertinya gua merinding banget anjing. Oke. Okay. Coba kita kita remove dulu. Apa harus kita remove? Kita mungkin bisa kita remove karena masih banyak ya nih. Apa? Oh, Wonder Woman. Oke. Okay. Kita setting. Oke, okay, udah max. Kita maxin Nightwing dan and Kid Flash, dan untuk ini kita pelan-pelan. Oke. Okay. Wah, gila. Kalian harus lihat nanti videonya. Lagi record single full dapat Wonder Woman. Animasinya bagus gitu. Gua kaget anjing. Gua emang kayak wow. Tapi oh, get one over 10 Wonder Woman collect. Let's go. Oke, ngedapati Wonder Woman. Jadi seperti yang gua lihat, gua emang buat progres tadi, dan tiba-tiba sedikit terhenti karena ada sedikit keajaiban seperti yang bisa kalian lihat. Berarti mungkin aku nggak pakai Superboy ya, mungkin nanti ajalah untuk setting itunya. Tapi bisa yang kalian sendiri, aku udah at least sudah memakai beberapa equipment, dan untuk DPS gua nggak ada masalah. Ya tentu saya nggak ada masalah, kan sudah mendapatkan Wonder Woman, oke? Okay? Sudah mendapatkan Wonder Woman pasti tidak ada masalah. Tapi nyampet masalah karena gue masih butuh tank. Mungkin kalau macam gue nggak akan gacha sampai gue 20 kali gue bilang tadi, karena ada sedikit perubahan. Karena ya tentu saja gue ada Wonder Woman. Dan seperti itulah untuk nge-review satu minggu kita bermain DC World Collide. Oke, okay? Padahal gue lagi record
dan gua. Wih, gila banget, guys. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai saat ini. Mungkin Oke, dan terima kasihnya udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Jadi bagi kalian yang bilang gacha ampas, kalian suka dengki ya kan? Kayak dengki kan, mampus kalian, aku dapat Wonder Woman anjing. Oke. Itu enggak masalah. Makasih yang udah support kalian, yang udah dukung. Tapi untuk ini Wonder Woman bintang 4 ya. Berarti kalau macam bintang 4 kita perlu at least dupe fragmented metal ini sebanyak 60 kali atau bisa dapatin satu, dan butuh 20 need metal ya. Tentu saja, tapi nggak apa-apa, itu nggak masalah karena namanya kita juga oke. Jadi mungkin aku akan ngumpulin need metal banyak-banyak buat legendary ya Wonder Woman. Wah gila, dia cantik banget, guys. Seram banget. Oke, jadi terima kasih yang udah nonton. Coba share aja kalian kayak mana selama satu minggu bermain game ini. Kalian dapat apa aja? Makasih. Mungkin kalian bisa share kalian dapat apa aja. Kalian udah sampai mana stage-nya? Kalian udah sejauh apa sih main game ini selama satu minggu? Dan bagi yang kaum reroll, aku nggak begitu saranin karena tentu saja selama gua main 1 minggu ya, gua nggak ada gacha sama sekali. Gua cuma beli yang buat Nightwing. Kalian bisa lihat aku nggak ada gacha sama sekali, semuanya masih pack, masih limit semua. Emang gua nggak ada gacha, purchase-nya masih kosong. Berarti emang gua ini cuma anggap aja V2P ya, karena ambil Green Arrow itu nggak mahal lah. Untuk 14.000 doang kok, itu gak begitu mahal. Dan sampai satu minggu gua baca 300 kali, dan gua bisa ngelihat aja sih seberapa bagus. Dari kalian lihat tadi single pull Wonder Woman, dan itu nyata ya guys, gua nggak edit, nyata single pull. Gua sampai record ada voice gua, berarti itu emang enggak di-cut-cut ya guys. Dan itu gua cukup beruntung. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen juga. Habis itu maaf kalau gua ngomongnya meski belepotan atau kecepatan atau grogi, atau tentu saja siapa yang tidak grogi dapat Wonder Woman ya kan. Tapi ya tidak ada masalah sih dengan hal seperti itu ya guys. Oke, enjoy this video. Kalian bisa ngeliat video-video aku sebelumnya atau komen video ini juga. Dan ya, terima kasih yang udah dukung channel ini. Yang belum dukung silakan dukung. Dan see you in next video guys. Untuk next video aku akan buat kombinasi-kombinasi timnya seperti yang gua ada. Jadi ditunggu aja guys. Oke, see you in next video guys. Bye bye.